Oke, Mas Lur, hasil akhirnya seperti ini. Pemanfaatan dari kancingan rel kereta api. Baja kancingan rel kereta api. Bahannya cukup bagus ini, Mas Lur. Sekarang kita cek standar tajam. Kalau dipakai untuk ngerumput, nyari babat-babat rumput di sekitaran rumah ataupun peladangan udah cukup enak. Itu aja lah, lagi buat video. Iya, lagi buat video ini loh. Kamu kok ngintili saya terus? Karena hanya arit rumput, Mas Lur, pemakaiannya pun juga di media-media nggak terlalu keras. Oke, semoga tutorial proses pembuatan sabit ini bisa bermanfaat, Mas Lur, untuk yang mau berkreasi sendiri di rumah. Oke, sekian. Terima kasih.